Okay, so assalamualaikum. Hari ni kita akan buat gotong royong untuk satu grup udang di seluruh kawasan ini. Okay? Okay. Lihat sikit sana. Tak ada air. Asal dia lompat ni. Jika anda menggunakan kemudahan awam seperti ini di sekitar tasik ini, pastikan tiada sampah ditinggalkan di belakang. Okey? Pastikan kawasan tersebut bersih daripada segala sampah dan buang di tempat yang sepatutnya. Yes. Sampah-sampah yang kami telah kutip di sekitar tasik Nisan setelah menggunakan kemudahan. Oh, tak curi, tak curi, tak cukup curi. Zul, mari sini Zul, boleh? Biar tak umur sih. Kita menyembuhkan diri kita sendiri. Gerak, gerak, gerak. Tak malam-malam tengok tu. Kita nak lihat kawasan ini seperti tidak dipelihara. Mari kita sama-sama menjaga dalam kita. Seperti kod yang saya baca, jika kita pelihara bumi, bermaksud kita akan memelihara diri kita sendiri. Assalamualaikum guys. Kami hari ini telah melakukan aktiviti gotong royong sekitar Unicell di tepi tasik untuk kerja MPU. The end. Okay, sekarang kami sedang menjalankan kegiatan gotong royong ya. Bersama rakan-rakan saya dalam 10 orang. Jadi kami melakukan kegiatan ini untuk membersihkan kawasan serta untuk melakukan kerja MPU kan. Okay, MPU. So kami start daripada pukul 6 petang tadi. Mungkin dalam setengah jam lagi kita akan habis. Jadi itu sahaja dari saya, wakil kumpulan ni. Kumpulan berapa? Kumpulan berapa? Zero. 2B. 2B. Okay, itu sahaja. Pilihan bunga kertas. Daripada pagi. Seperti anda lihat, banyak sampah sarap yang dibuang di sekitar kawasan ni. So kami sekarang tengah sama-sama membersihkan kawasan ni. Majulah sukan demi negara. Okay, kat sini kita boleh nampak banyak daun-daun kering. Jadi kami akan menyapu semua dan mungkin membakarnya. Dan saya juga terjumpa payung yang dah lama digunakan. Mereka membuang sampah sesuka hati di kawasan ini. Teruknya. Okay.
Kau kena buat reverse tau. Ini baru betul-betul royong. Ajar mau buat. Kelihatan betul royong dekatlah sikit. Tak, frame dia kecil-kecil. Okey, kita berada di kawasan apa? Sebelah Tasik Unisel. Kebanyakan sampah di sini sampah-sampah alam sekitar. Tak, kau cakap-cakap ni. Hai, saya Aim. Saya Muhammad. So, itu saja untuk aktiviti kita pada hari ini.